kami dukung KPK. Tolak RKPK. Kami dukung KPK. Kami tolak RKPK. Kami dukung KPK dan kami tolak RUU KPK. Ayo, bantu KPK untuk dapatkan haknya kembali. Hidup rakyat Indonesia! Ayo bapak-bapak, mari kita galang dukungan dari Riau untuk KPK. Sepakat! Silakan, terkhusus untuk kaum-kaum milenial yang peduli terhadap KPK. Hari ini, kami Koalisi Masyarakat Sipil Riau menolak pelemahan KPK menyatakan sikap. Rancangan Komisi Undang-Undang KPK akan melemahkan Komisi Anti Rasuah dan menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di Riau. Untuk itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil Riau Selamatkan KPK menyatakan sikap. Satu, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak pembahasan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua, menolak KPK menjadi lembaga pemerintah pusat di bawah Presiden. Menolak Dewan Pengawas bentukan DPR RI. Menolak penyelidik dan penyidik dari kepolisian dan kejaksaan. Penghentian penyidikan dan penuntutan perkara yang tidak sesuai dalam satu tahun. Penuntutan perkara harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Tiga, Kapolri memperkuat Inspektorat Baris Kepolri karena selama ini prosesnya dianggap progresif. Empat, penegakan hukum di luar KPK untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. 5. Menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang baru, Sabtu 7 September 2019 atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Riau. Selamatkan KPK. Riau tolak revisi Undang-Undang.